bagaimana diketahui bahwa ke-10 kawasan itu adalah kawasan yang memang selama ini ditenggarai sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Dengan adanya pembatasan mobilitas tersebut, maka situasinya menjadi lebih tertib. Tidak ada kerumunan, jam operasional warung, kafe, dan sebagainya ini sesuai dengan batas waktunya, termasuk juga kapasitas pengunjung dan sebagainya, ini berjalan sesuai dengan aturan. Di hari ketiga ini, kami melaksanakan vaksinasi keliling di kawasan-kawasan yang kita laksanakan pembatasan. Malam ini kita laksanakan di Jalan Sabang. Dengan peserta vaksinasi adalah para pedagang yang selama ini berjualan di Jalan Sabang.